Tadi permintaan Bamus itu, DPR itu, untuk kita segera tindak lanjuti persoalan relokasi. Nah, ini Seroja dari tahun 2021. Nah, saya sudah buat pernyataan, Pak, itu kita terlambat. Kenapa? Baru hari ini kita mulai persoalkan kenapa ini. Sebelum Bapak DPR juga kita agak terlambat, mereka juga sepakat. Karena perhatian kita kurang fokus kepada ini. Ini kan banyak aspek di situ yang mesti kita benahi. Ketika memindahkan orang dari desa ini ke Tanah Merah katakan. Nah, ini mulai berpengaruh dengan bagaimana dia masuk kecamatan mana, dia masuk desa mana. Ini perlu kita benahi. Oleh karena itu, atas saran teman-teman dan kami sudah bersepakat, segera berkonsultasi ke provinsi dan ke Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, supaya kita luruskan prosesnya akan begini. Sementara regulasi kami bersama-sama dengan DPR akan segera melakukan perubahan-perubahan sehingga bisa kita proses sesuai dengan aturan. Berarti ini desa baru ya, ini relokasi, tempat relokasi itu akan jadi desa baru ya? Atau? Saya belum mengatakan, karena itu ada penghapusan desa, lalu ada penggabungan dan lain sebagainya. Kita harus berproses. Nah, sebutnya itu desa baru, tapi nanti kita sama-sama dengan DPR. Sesuai dengan. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!